Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Saya Rusgianto dari LKP Hiska, Jalan Pramuka nomor 26 Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2022 ini, LKP Hiska selaku pelaksana program Pendidikan Kecakapan Kerja Kejuruan Digital Marketing, kami ingin menyampaikan laporan kegiatan dan best practice kegiatan pelatihan digital marketing dari tanggal 5 sampai dengan 31 Agustus 2022. Pendidikan Kecakapan Kerja Kejuruan Digital Marketing di LKP Hiska bekerja sama dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan, Dirjen Vokasi Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, diikuti oleh 30 peserta dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Banyak hal baru yang dipelajari oleh para peserta, mulai dari hal sederhana seperti upload postingan, memahami dan membuat copywriting, mempelajari algoritma sosial media, membuat landing page, memahami SEO pada landing page dan artikel, serta masih banyak lagi materi-materi lainnya. Antusiasme peserta yang terus hadir hingga ujian kompetensi dari LSK Teknologi Digital Bisnis membuktikan kesungguhan dan keseriusan dalam belajar dan mempersiapkan diri untuk masuk di dunia kerja. Setelah selesai pelatihan, peserta akan disalurkan ke beberapa perusahaan yang telah bekerja sama dengan LPK Hiska sesuai dengan minatnya masing-masing. Dengan pelaksananya program pendidikan kerja pemasaran digital ini, diharapkan para peserta dapat menambah keterampilan dan keahliannya agar dapat bertahan dan bersaing di dunia kerja. Nama saya Wai Puji Nugro, saya asal dari Wiladeg, Karangmojo. Jadi kemarin tuh saya tahu info sebuah pelatihan yang di PKK Hiska itu pelatihan tentang digital marketing ya. Itu tuh awalnya dari teman saya, kemudian saya coba search nih di Instagram gitu. Ada gak sih Instagramnya ya? Terus saya search di sebuah Instagram dan ternyata tuh benar. Di LPK Hiska ini sedang membuka sebuah pelatihan di digital marketing. Saya tahu info ini dari Pak Rus ketika pertama kali diajar. Pertama kali saya mendengar sebuah kalimat digital marketing. Wah, apa nih digital marketing? Kayak di pikiran saya nih kayak mungkin dia kayak memasarkan atau mempromosikan sebuah produk nih dengan metode yang menggunakan kayak digital marketing gitu. Kesannya menambah wawasan. Setelah aku
menjalani pelatihan digital marketing ini di LPK Hiska ini, kesannya tuh aku tuh kayak seneng ketemu banyak orang, terus ketemu mentor-mentor yang benar-benar kayak dia tuh ahli gitu di bidang itu. Jadi banyak ilmu juga yang saya dapatkan di sana. Bisa mengetahui cara membuat landing page dan lain sebagainya. Jadi awalnya tuh aku kayak, aku gak tahu apa-apa itu digital marketing, kayak cuma aku tahu tuh kayak sebuah mempromosikan aja gitu, kayak promosi-promosi biasa lewat story WA atau apa dan sebagainya. Setelah aku masuk ke pelatihan di LPK Hiska ini, ternyata dia tuh kayak banyak gitu pelatihan, mulai dari SEO, kemudian kita belajar desain juga di sana, kemudian kita juga diajarin kayak membuat sebuah desain kayak hard selling, soft selling gitu, yang bahkan aku tuh nggak tahu gitu. Dan itu tuh mungkin hal yang menurut aku tuh kayak sangat aku sukai gitu kan. Mungkin berkesan tuh kayak dapat ilmu yang baru juga, terus kenal mereka yang mungkin aku tuh nggak kenal jadi kenal, terus aku kenal mentor-mentor yang mereka tuh kayak pembawaannya tuh kayak cerful banget gitu kan. Terus habis itu tuh kayak ya itu menurut aku berkesan gitu, dapat ilmu yang baru juga, dapat wawasan yang baru juga di sana gitu, dan belajar ilmu hidup juga di sana. Pesan-pesan saya pada pelatihan digital marketing di Hiska, semoga diperbanyak kuotanya.